Bandung, Kawentar Minangka Sawargana Kopi di Indonesia. Semula kopi Jawa Barat kajojo di sekuliah dunia internasional. Kukituna di Kota Bandung, remen dikokolakin festival kopi anu bisa ngogo sing sahawai anu resep ngopi. Dinamprona mangpirang ragam kopi lokal anu boga kualitas dunia, tawulai ngeyeban eta festival kopi. Pantes upama Indonesia ngarasa reueus jadi salah sahiji tina 5 produsen kopi panggedena di sakuliah dunya jero sawatara taun katompernakeun. Jawa Barat dinamprona jadi wewengkon produsen kopi panggedena di Indonesia, salah sahijina Bandung. Coffee Festival 2019 anu dikokolakeun di salah sahiji mall di Kota Bandung, matak ngirut panitenan saban anu ngalanto ka eta mall. Pikeun ngasaan mangpirang ragam kopi, dimimiti kopi otentik kawas kafe Arabica, Java Preanger, Espresso, tepi ka kopi anu kekinian. Dinamprona leuwih ti 30 meja stand nyayagakeun mangpirang ragam kopi kalawan kualitas lokal dina rasa internasional. Cek salah seorang patandang sakumna kopi anu ditetaharkeunana, asal nati kebon kopi di Kabupaten Bandung. Dari Jawa Barat sih kan, semuanya dari Jawa Barat, terus di mix gitu. Terus kalau misalnya untuk varian roastingannya itu, kita ada full roast, terus ada natural. Terus juga kalau misalnya yang untuk spesialnya, kita di sini ada double roast gitu. Jadi kan kalau orang lain kan jarang ada yang punya double roast gitu. Sejeroning itu, salah seorang warga ngarasa bagja ngadeg-deg kaita festival. Dirina nampa mangpirang pangaweruh ngeunaan sababaraha ragam kopi anu disayagakeun dina mangpirang meja stand. Lebih kenal kopi-kopi dari Nusantara, khas-khasnya macam-macam, jadi lebih tahu buat kita bagus. Pengetahuan juga. Kita pencinta kopi juga, Bu. Iya. Apa sih kopi apa yang sukanya? Lebih sukanya sih dibanding yang moka-moka macam kayak gitu, lebih yang original aja. Rancangna eta kagiatan teh bakal dipaju tepi ka poe Minggu nu bakal datang. Rezidia Prasaja, Bandung TV.